Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xum Tech. Kita lanjut Mobile Legend Adventure ya. Oke, kita masih edisi gacha teman-teman. Jadi gemnya, diamondnya tuh sudah 6.000, udah 6.000 lagi setelah dikumpulin 2 hari. Ya, kita lihat dulu sebentar. Apa ya, ngomong-ngomong ini gua udah lumayan teman-teman ya, karinya udah gua up juga jadi 120 ya, belum cukup, butuh ininya nih yang kuning nih. Waduh, banyak juga ya, 3.000. Oke, kita bentar ya, kita lihat dulu tim yang gue pakai itu sekarang begini ya teman-teman ya. Aneh ya, ini ya. Oke, kayak begini ya. Kalau full biru sih bisa aja ya. Full biru tuh berarti si Xbox ya. Tapi Xbox-nya jadi culu nanti. Why should I care for anyone else? Kalau Bruno wait for it. Lemah ya, memang paling kuat tetap ini ya teman-teman ya. Hello, my friend. There is no swordsmanship. Mungkin kalau nanti Hylos sudah jadi ya, mungkin bisa campur. Oke, kita coba dulu. Kita coba gacha teman-teman. Yang ini dulu ya, gue pengen Elise ya sebenarnya. Waduh, gue pengen Elise ya, Elise top banget ya. Oke, kita gambar ya kristalnya. Set, wah iyalah, fragmen doang ya. Oke, kita coba lagi. Gila ya, katanya Elise nih OP banget ya. OP banget. Gue pengen Elise, tapi Elise yang gak dikasih ngomong-ngomong. Wah, kan. Kepleset nih tangannya. Oke lah, kita buka. Ayo dong, multi nih. Aduh. Wait for it. Wanna play wrestling? For honor. Wait. Kayaknya susah sekali ya gacha di Mobile Legend ini ya teman-teman ya. Nggak tahu ya, memang rate-nya jelek apa memang guanya yang apes ya, kayaknya gua yang apes ya emang ya. Gila, kagak ada bintang 5 nih ngomong-ngomong. My weapon is your shield. Healing prayers for you. Gila, gua nggak bisa naikin Lolita. Apalagi ini. Ntar ya, kita Lolita gua mentok, Leslie gua mentok. Oke, dapat lagi. Bentar ya. Di mana tuh? Nih, kita dapat 2 lagi nih. Kita coba lagi Elise. Elise. Ah, sial. Fragmen lagi nih. Wah, kacau. Suram. Kita keteng deh.
kita ketengin deh sampai habis deh ya. Ya, wow, dapet nih. Apa nih? Please. Gila. Watch your back. Gak di apa namanya, di open di miracle itu nggak dapet ya. Kira-kira di sini dapet deh. Kita coba lagi kalau gitu. Ini kayaknya gambar-gambar begini kayaknya hoki-hokian aja kali ya. Nggak ngaruh-ngaruh amat. Ada yang bilang ya, gue baca ada yang gambar muka bang ya kan. Gambar muka. Oke nih. Gimana caranya gambar muka? Healing prayers for you. Bingung nih kita. Gambar burung kali ya. Gambar burung zaman anak SD apa? Anak SMP kali ya. Hebat. Set. Wah, suram. Bisa enggak? Wah, udah enggak bisa, teman-teman. Oke, bentar ya. Siapa tahu ada yang bisa diinin lagi. Oke. Elis, ya, Elisnya enggak ini ya. Belum merah ya. Buang aja lah ya. Cyclops kayaknya jelek. Ada lagi. Wah, ternyata kalau mesti bintang berapa? Bintang 8 nih harus ini ya. Harus ada dupenya dulu satu ya, plus satunya bebas ya. Gila, kok mahal juga nih ininya nih ya, evolve ya. Mungkin teman-teman bisa tahu di sini, bisa kasih tahu. Nih, badang nih bagus gak ya kira-kira ya? Apa kurang ya? Kalau menurut gua sih ya, yang gua baca ya, mungkin yang top itu ini apa? STS ya, the best support. Terus Gatot Kaca, tanker ya. Terus Lolita. Lolita mana tuh? Nih Lolita. Terus Alice. Alice katanya paling dewa ya, saingannya siapa tuh? Si yang fighter itu yang dark. Argus ya, Argus. Sama Chang'e ya, Chang'e juga bagus ya. Ini dapat Freya gua, teman-teman. Dapat Freya ya. Cuman belum kelihatan Freyanya bagus apa enggak. Masih bintangnya masih kecil. Oh, ternyata bisa summon lagi nih. Summon lagi ya, bisa premium. We can do it. Oke. Oke, segini aja teman-teman. Videonya kali ini ya. Mungkin teman-teman boleh kasih ide ya, kira-kira kontennya untuk Mobile Legends Adventure-nya apa ya. Jujur gue masih bingung kontennya apa selain gacha ya, summon ya. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu kira-kira kontennya seperti apa nih yang teman-teman mau ya, yang bagus untuk kita lanjutin untuk game ini ya. Oke, sampai ketemu teman-teman di next video.